Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada mhdaily.net bertajuk panas setelah itular isu gangguan seksual, kini bekas pekerja Elius Mat pula buka cerita. Seorang pengguna Twitter yang bernama Mia Shafa telah mendedahkan perbuatannya bersama bekas pekerja Elius Mat tentang isu masalah gaji yang dihadapinya. Kesahihan cerita ini tidak dapat dipastikan dan ramai menunggu maklum balas daripada pihak Elius Mat. Pastinya dengan pendedahan ini merupakan ujian yang amat berat buat Ebit Liu. Ebit Liu dan Elius Mat, sila baca thread saya. Please jangan berlakon lagi, kata tulisan itu. Katanya, "Hai bang, saya ex staff kat Elius Mat. Pasal potong gaji itu memang betul pun, kononnya buat audit stock take. Tapi sistem dari dulu tak betul. Mana datang logiknya kedai yang baru run pun loss belas-belas ribu. Lepas tu charge dekat manager. Bila suruh betulkan sistem, katanya sistem tak salah. Takkanlah tiap bulan manager ni nak curi barang. Semua manager pula tu tolak gaji. Logik ke tiap bulan tak tally dengan sistem? Manager yang gaji 2.2 hingga 2.3 ribu tolak gaji sampai 700 pun ada baik kerja staff je. Staff kat sini pun OT tak ada. Makan je lah basic 1.2 ribu tu. Nampak sangatlah company memang tak boleh buat profit dan pusing duit dengan tolak gaji manager kat situ," katanya dalam hantaran tersebut. Dia turut memberikan tangkap layar gaji 2.3 tinggal 300, tolak uniform 1.7 ribu, HR pun macam kutip tepi jalan. Tulis tak detail pemotongan atas apa, tambahnya lagi. Tujuan bagi tahu bukannya apa, cuma ramai sangat denial dan denial. Mata masih tertutup, otak masih tak berkembang. Lagi-lagi tweet famous yang promote suruh menyumbang, menyumbang tak salah. Tapi bila lah kena dekat tempat dia, sekian. Thank you. Hai nama ye kalau nak share, pay slip tu sebagai bukti tak cakap kosong, katanya dalam hantaran itu. Tambahnya lagi, ni pun ada pay slip lain. Andai kata apa yang saya cakap ini diragukan, bukan jadi dekat seorang dua. Boleh kata semua manager, bukan uniform tu. Supposedly under cycle count. Tu pun tak ada hitam putih. Tahu-tahu lah. Bayangkanlah kalau komitmen bulanan sebulan even gaji minimum 1.2 ribu, ni gaji 300. Macam mana nak tanggung komitmen? 99 Speedmart company Cina pun masih ada hati perut, tambahnya lagi. Selain itu, dia juga menulis, bayangkanlah kalau komitmen sebulan even gaji minimum RM1,200, ni gaji 300. Ada yang tak dapat gaji terus pun ada, katanya. Ramai dah adukan tapi no action, sampaikan diorang pun putus asa nak report benda ni. Setahun lebih company running tapi sama je macam ni, tak ada perubahan. Andai kata betul-betul produk loss, logik ke untuk semua outlet dia tolak sampai macam tu? Cycle count pun only certain item, bukan fully stock take. Kalau fully stock take, entah berapa pula nilai dia, langsung tak logik, katanya. Manakala ada pula yang bertanya, yang handle ni puak-puak Ebit ke macam mana? Semua outlet dia tolak gaji? Balasnya adik Ebit Azmi Liu, bukan kata semua outlet, tapi saya nak tanya untuk semua orang tu, taklah kot kalau 10 per 10, katanya. Sekian, untuk mendapatkan berita lengkap sila layari mhdaily.net. Sila maklum bahawa semua kenyataan itu bukanlah pendapat dan pendirian daripada channel ini. Sekian berita, salam sejahtera. Semoga semuanya akan diselesaikan dengan baik. Bye-bye.